Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya. Di video kali ini saya akan review Noni Black Hair Magic untuk aplikasi menghitamkan rambut yang telah beruban ataupun menyemir rambut yang telah beruban dalam kategori black. Apakah Black Noni ini benar-benar khasiat untuk mengembalikan rambut uban menjadi hitam sempurna seperti kala umumnya? Di video ini saya akan coba untuk review Noni ini, apakah khasiatnya itu sama seperti smear black umum pada umumnya ataukah enggak. Yang penting kan kita berusaha apakah produknya jitu untuk merubah rambut yang uban menjadi hitam kembali. Nah, di video ini saya akan tutorialkan dari awal sampai selesai. Ini bapak ini guys, sebenarnya itu rambutnya itu udah putih banget, tetapi wajahnya masih nampak muda kelihatannya gitu kan. Tetapi saya akan coba memakaikan Black Noni, apakah benar-benar produknya bermanfaat luar biasa untuk mengatasi rambut beruban atau enggaknya. Nah, di video kali ini saya akan buktikan Noni Black Hair Magic semampunya seperti apa untuk merubah rambut yang uban menjadi hitam kembali. Oke. Ikutin tutorial saya dari awal sampai selesai. Terima kasih telah menonton channel ini. Dan jangan lupa subscribe kalau channel ini bermanfaat untuk teman semuanya. Oke, thank you. Dan untuk mengaplikasikan keterangan di Noni ini, itu kira-kira lebih waktu 15-20 menit guys, untuk merubah warna rambut yang setelah beruban ini menjadi hitam kembali. Apakah mampu Black Noni dengan waktu yang segitu untuk merubah rambut ubannya menjadi hitam kembali? Kita akan buktikan di video ini. Kalau menurut keterangannya, sebenarnya ini Black Noni Hair Magic ini untuk menghitamkan rambut serta menghilangkan ketombe. Sebenarnya itu Black Noni ini lebih cenderung kepada ketombe, tetapi di keterangannya itu menerangkan juga bahwa Black Noni ini mampu menghitamkan rambut yang telah beruban katanya. Apakah benar atau enggaknya, kita akan buktikan di video ini ya. Nah, kalau untuk ketombe, so pasti Black Noni ini adalah hal yang jitu banget untuk menghilangkan ketombe, karena sudah saya buktikan kalau aromanya Black Noni ini kayak aroma alami gitu guys, aroma buah itu, buah apa namanya, kurang lebih buah nggak bisa dimakan sih ya, emang buah itu dasar dari semir rambut. Tetapi kata keterangan Noni ini sangat bagus, tanpa pengawet, tanpa kimia. Black Noni ini adalah dari bahan alami murni, dari bahan alami. Itulah kelebihan dari Black Noni ini tersebut. Tetapi saya masih penasaran apakah Black Noni ini benar-benar mampu untuk menghitamkan rambut yang seperti ini atau enggak. Kalau untuk ketombe pasti positif, Black Noni itu raja penghilang ketombe. Guys, saya kasih informasi ya, kalau untuk menggunakan Noni Black Hair Magic ini, aku sarankan kalian itu menggunakan sarung tangan. Kenapa? Kalau untuk pelindung dari kuku kalian supaya nggak masuk ke dalam kukunya, kalian harus menggunakan sarung tangan.
Oke guys, jadi inilah hasil dari aplikasi Noni Black Hair Magic untuk merubah rambut yang beruban menjadi hitam kembali. Ternyata tidak bekerja secara sempurna. Kecewa, sedikit kecewa, tetapi tidak apa-apa karena Noni Black Hair Magic ini bukan hanya untuk menghitamkan rambut, tetapi salah satunya adalah untuk menghilangkan ketombe, itu yang saya harapkan. Tetapi kalau untuk merubah rambut yang putih menjadi hitam, ternyata tidak bekerja secara sempurna. Tapi untuk menghilangkan ketombe, oke, Noni adalah rajanya kalau menurut saya. Thank you yang telah mengikuti dari awal. Jadi inilah hasil dari Black Noni. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih yang telah menonton.